balik ke Malaysia ya? Masih pula kau jadi driver bawang, Pak Cik. Sok Melayu kon. Tuti. Nih, dari situ tuh balik ke Malaysia nih. Tuti. Syukur alhamdulillah dia pulang, orang kaya sing lain. Pulang tiga nama, ngerti kan? Alah, kamu ngiri kan gak bisa kayak Tuti. Untuk apa aku ngiri? Orang jadi TKW itu capek kerjanya. Tapi yang dapat duitnya ya calok, bukan TKW-nya. Bener! Proyek gagal total, jadi TKI gak mau. Disuruh kawin gak mau. Maunya ngendok saja di rumah. Asal Bapak tahu ya, Menir itu sudah diterima kerja kok di Jakarta. Alah, paling kerja di warteg. Kerja kantoran. Lagian Menir itu tidak serendah yang Bapak kira kok. Buktikan. Oke. Akhirnya, sama seperti orang lain, Nyong pun pergi juga dari kampung. Tapi tentu dengan motivasi yang berbeda. Man, Firman, sebenarnya si Menir kerja di kantoran apa sih? Bisa dibilang itu kantor rekanannya Bulog atau Bukasari. Pokoknya berhubungan dengan beras lah. Oh, warteg ya? Kantor, Lek, kantor. Tenang aja, Menir bukan proyek gagal lagi. Bapak ingin ikut ke kantor Munir? Dan yang aku takutkan, akhirnya keluar juga dari mulut Bapak. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan orang yang kami undang. Lantas apa hak kamu datang kemari? Maafkan saya, Bu. Saya masih bisa memaafkan kamu. Asal kamu berterus terang dari awal. Kamu sudah membuat saya menjadi orang yang paling tolol, yang tidak menyadari memberikan suatu kepercayaan kepada seorang penyelundup. Yang gagal itu aku, Nir. Aku, Nir. Orang-orang kampung taunya aku pergi ke Malaysia. Bukan di sini. Aku, Nir. Proyek gagal, Nir. Aku. Tolong jangan tahu ke siapa-siapa tentang keberadaanku, Nir. Tolong. Tolong ya, Nir. Tolong, Nir. Oi! Revina, sini. Kenalin, ini Mbak Menir. Dia bakal jadi guru ngajimu yang baru. Menir! Itu namanya banget sih. Itu bocah yang bakal jadi muridku. Iya. Oh, ala Jan, anaknya bandel pisan. Kamu sanggup enggak? Ya, sanggup ora sanggup. Aku harus jalani. Aku ora mau jadi proyek gagal. Bapak tidak butuh kamu. Lah kalau kamu tidak konsekuen, seterusnya kamu akan jadi proyek gagal. Aku enggak tahu dari mana dan bagaimana Bapak dapat istilah proyek gagal. Mungkinkah karena ia merasa jadi seorang petani yang gagal? Dia sudah merasa semua harapannya cuma akan jadi proyek gagal.